Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar, Sahabat Pembelajar sekalian. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat rencana aksi dan bukti dukung SKP online khusus untuk kepala sekolah. Beberapa hari yang lalu, saya sudah membuat tutorial cara membuat rencana aksi dan bukti dukung SKP online, tetapi untuk guru. Nah, sekarang bagaimana? kalau kita membuat rencana aksi dan bukti dukung SKP online untuk kepala sekolah mari kita menuju ke TKP seperti yang pernah saya jelaskan di beberapa tutorial saya termasuk di tutorial terakhir tentang pembuatan rencana aksi dan bukti dukung bahwa kita bekerja di cloud storage Cloud storage ini bisa menggunakan Google Drive atau cloud storage yang lain. Nah, kebetulan kita sudah diberikan akun belajar dari Kemdikbud, itu bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file online yang disebut dengan Google Drive. Nah, sekarang kita bekerja di Google Drive. Saya sudah membuat foldernya saya ketik saja biar cepat namanya bukti dukung SKP. Nah, ini nama foldernya adalah bukti dukung SKP. Saya klik. Nah, ini di dalam folder bukti dukung SKP ada dua folder tahun 2023 dan tahun 2024. Kalau yang ini nanti untuk untuk ke depan. Ini sengaja saya siapkan saja biar kita tahu bahwa kita bekerja setiap tahun nah sekarang kita membuat yang tahun 2023 saya klik saja tahun 2023 dan di sini ada bulan Januari Februari Maret April harusnya ini sampai Desember karena ini untuk satu tahun ya ini saya contohkan saja bagaimana membuat sampai April nanti untuk untuk bulan Mei Juni sampai dengan Desember silakan di buat dengan cara mengadopsi yang sudah saya buatkan Januari sampai dengan April. Nah, yang pertama kita buat itu adalah ini program kerja tahunan. Ya, ini kita simpen juga di Google Drive seperti apa program tahunan. Saya klik saja. Nah, seperti ini ya program kerja tahunan kepala sekolah. Uh, saya tulis judulnya adalah RHK yaitu rencana hasil kerja saya memiliki empat buah rencana hasil kerja yang pertama adalah terlaksananya manajerial kewirausahaan dan supervisi ini sedang dengan Permendikbud nomor 15 tahun 2018 bahwa tugas pokok kepala sekolah itu manajerial kewirausahaan dan supervisi yang kedua Terlaksananya PKB Yaitu Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Ini juga amanat dari Permen Diput 15 tahun 2018 Nah nomor tiga Terlaksananya aktivitas di organisasi profesi Ini kenapa saya membuat RHK Karena menurut Permen Pan-RB nomor satu Tahun 2023 pasal 52 bahwa sebagai pejabat fungsional harus aktif menjadi anggota organisasi profesi. Dan ini juga di Undang-Undang Guru dan Dosen, guru atau kepala sekolah itu juga wajib aktif di organisasi profesi. Maka ini saya cantumkan sebagai rencana hasil kerja. Nah yang terakhir ini terlaksananya pemajuan kebudayaan. Ini sebenarnya tidak ada di, di Permen manapun cuma ini karena ini diminta oleh atasan langsung maka harus saya laksanakan gitu ya. Kan memang yang namanya RHK di dalam SKP itu di samping untuk memenuhi regulasi juga untuk memenuhi perintah atasan. Jadi, apapun yang diperintahkan atasan ini harus kita laksanakan. Ini kalau dari urutannya kan dari dari gubernur menuju ke kepala dinas menuju ke kepala cabang dinas sampai diinstruksikan ke atasan langsung ini sesuaikan dengan visi misi dari kepala daerah dalam hal ini adalah e, gubernur ya oke sekarang dari 4 RHK ini saya buat program lagi per bulan nah ini bulan Januari ya 4 ya RHK nya 4 kalau di sini 4 ini juga per bulan nanti 4 pertama adalah terlaksananya manajerial kewirausahaan dan supervisi sampai dengan terlaksananya pemajuan kebudayaan nanti bulan Februari juga sama, bulan Maret juga sama cuma dari 4 RHK ini itu tidak kita kerjakan serentak dalam setiap bulan contoh pada bulan Januari saya membuat program supervisi membuat RKTS Rencana Kerja Tahunan Sekolah 2023 dan membuat uh, RKS Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun 2023 ini semua berkepentingan dengan ini manajerial gitu ya manajerial supervisi ini berkaitan dengan dengan ini dengan yang yang RHK pertama di bagian super supervisi nah untuk Era kedua PKB saya belum mengikuti apapun, belum ikut pelatihan belum ikut webinar jadi untuk PKB saya tidak programkan di bulan Januari, kemudian yang nomor tiga, aktivitas di organisasi profesi juga belum saya lakukan dan pemajuan kemudayaan juga belum saya lakukan, nah sekarang untuk yang Februari saya programkan saya melakukan supervisi maka ini saya programkan di bulan Januari. Nah, berikutnya di bulan Maret. Nah, ini lebih lebih lengkap ya. Yang pertama adalah yang RHK pertama yaitu melaksanakan atau menyelenggarakan ujian sekolah. Ini terkait dengan manajerial. Kemudian yang kedua, terlaksananya PKB. Saya mengikuti pelatihan di bulan Maret, kemudian di di organisasi profesi yang nomor RHK nomor 3 saya menginisiasi pelatihan di organisasi profesi. Nah, kebetulan saya kan ketua Matematika Nusantara, maka saya menginisiasi pelatihan di organisasi saya itu di Matematika Nusantara. Nah, bagaimana kalau kita tidak tidak punya apa namanya kita kita mempunyai organisasi profesi yang lain boleh misalkan kalau di iki boleh atau di mg eh, di dpgri juga boleh atau kalau kita tidak aktif di PGRI, di iki paling tidak kepala sekolah itu aktif di mkks ya misalkan nanti membuat pertemuan mkks atau aktif di kegiatan mkks ini juga boleh kalau kita memang tidak punya organisasi profesi seperti Iki tidak aktif di PGRI, tidak aktif di organisasi berbasis mata pelajaran, setidaknya aktif di MKKS. Ini kalau kepala sekolah yang terakhir, ini nomor 4, terlaksananya pemajuan kebudayaan. Dalam ini, saya, me, me, apa namanya, melakukan gotong royong di sekolah. Nah, bagaimana sekarang cara memasukkan ini ke dalam SKP online. Oke, saya buka SKP online ya seperti ini. Ini adalah SKP tahun 2022 yang sudah lewat. Nah, yang sekarang ini tahun 2023. Klik saja penilaian. Nah, di sini ada bulan Januari, bulan Februari dan bulan Maret ada April ya selanjutnya sampai sini sampai April ya nanti untuk untuk Mei ternyata belum di set oleh admin BKD Nah sekarang saya membuat rencana aksi pada bulan Januari klik saja rencana aksi Nah apa rencana aksi saya yang yang ini terlaksananya tugas pokok kepala sekolah manajerial dan seterusnya. Saya membuat RKT, RKAS dan program supervisi untuk memajukan kebudayaan masih kosong. Nomor 2 ini terlaksana peningkatan kompetensi untuk pengembangan profesi juga masih kosong. Yang nomor satu terlaksananya aktivitas di dalam organisasi profesi juga masih kosong ya, sesuai dengan dengan ini sesuai dengan yang sudah saya programkan di rencana kerja tahunan, ya, di program kerja tahunan berikutnya kita masuk ke bulan Februari. Seperti apa rencana aksi yang saya buat sekarang? Di bulan Februari ini, perhatikan, ini bulan Februari, saya klik rencana aksi. Nah di bulan Februari ini Perhatikan Ini masih di RHK yang Yang pertama Ini ini sistemnya suka kebolak balik ya Kalau di, di RHK Dia nomor satu Tapi di sini ternyata kebalik menjadi nomor 4 Saya melakukan supervisi ya Perhatikan Sinkron dengan ini Ini saya melaksanakan supervisi Nah sekarang kita lihat bulan Maret bulan Maret. Ini rencana aksi saya. Yang pertama, yang pertama nomor 4 ya, yang pertama adalah menyelenggarakan ujian sekolah. Kemudian pemajuan kebudayaan gotong royong dalam Sabtu budaya. Kemudian yang nomor 2 ini PKB ya mengikuti pelatihan. Kemudian yang nomor satu ini yang aktivitas di organisasi profesi Saya menginisiasi pelatihan di organisasi profesi Oke sekarang bagaimana cara mengisi bukti dukung Nah kita coba bukti dukung di bulan Januari Klik saja bukti dukung ya Oke sekarang coba saya kecilkan Nah ya di bukti dukung ini saya memberikan bukti dukung di bulan Januari ya yaitu khususnya pada membuat RKT, ARKAS dan program supervisi. Nanti ini tinggal tinggal tambahkan ya klik tambahkan atau edit kalau sudah kita buat. Nah, di sini nama buktinya adalah bukti dukung bulan Januari atau boleh juga diganti ya misalkan bukti dukung membuat RKT supervisi dan arkas juga boleh ya ini kalimatnya bebas yang penting dapat dipahami oleh atasan kita kemudian ini kita copy paste dari Google Drive ya kemudian klik OK nah nanti kalau kita kita buka maka muncul dia bukti dukung yang sudah kita sertakan nah ini nanti kita Klik yang ini tugas pokok ya ya di sini nanti ya di sini ada program supervisi ada arkas ada rkts oh ya supaya uh, sobat pembelajar paham apa isi google drive per bulan ini 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 langsung di skp tadi saya, saya tunjukkan dulu bahwa di sini ada januari ya januari ini ada tiga tiga folder ada empat folder kenapa kenapa empat karena kita punya RHK sebanyak empat yang pertama tugas pokok tugas pokok ini adalah terkait dengan manajerial supervisi dan kewirausahaan kemudian yang kedua PKB yang ketiga aktivitas di ORPROF, organisasi profesi yang terakhir adalah pemajuan kebudayaan kenapa empat kenapa empat folder karena sesuai dengan RHK kita sebanyak 4 ya. Perhatikan RHK kita ini sebanyak 4. Maka setiap bulan kita membuat folder sebanyak 4. Oke, sekarang kita lihat bulan Februari ya. Sama, sama ya. Coba kembali ke ke Februari ke Januari ya. Kembali ke Januari Nah, untuk yang tugas pokok ini ada bukti dukungnya di sini, supervisi, arkas dan RKTS. Nah, untuk yang folder yang lain PKB misalkan ini masih kosong. Kenapa saya tidak melakukan PKB pada bulan Januari? Kemudian aktivitas di organisasi profesi ini juga masih kosong. Ini masih kosong ya. Nah masih kosong. Ini sesuai dengan rencana kerja tahunan yang sudah saya buat. Oke kita lihat bulan bulan Februari ya. Kita bulan Februari. Klik Februari. Nah tugas pokok kita lihat. Nah saya melakukan supervisi. Ini bu buktinya supervisi perangkat ajar nah selebihnya PKB kosong ini kosong ini kok kosong kenapa di bulan Februari saya belum mengikuti aktivitas di Orprof juga belum melaksanakan pemajuan kebudayaan nah kita lihat sekarang bulan bulan Maret nah bulan Maret ini yang paling lengkap tadi bukti di program kerja tahunan tugas pokok nanti ada ya kita kecoba kita, kita, kita lihat ini ujian sekolah ya atau US di bulan Maret di PKB saya mengikuti pelatihan bukti dukungnya sertifikat. Kemudian aktivitas organisasi saya menginisiasi tentang pelatihan ini bukti SK kelulusan ya. Terakhir pemajuan kebudayaan ini melaksanakan gotong royong. Nah, kita buka ada apa di gotong royong? nih bukti gotong royong kita bu kita lihat ya bukti gotong royong kita lihat nah ini bukti gotong royong jadi bukti ini bisa berupa file PDF, file doc atau foto-foto yang penting meyakinkan kepada pimpinan bahwa kita sudah membuat rencana aksi dan bukti dukung. Nah, setelah itu kita kembali ke IKINERJA kinerja Nah, ini untuk bulan Januari ya bukti dukungnya. Realisasinya adalah empat dokumen ya. Dokumen tidak apa? Bukan empat, ini tiga ya. Ini, ini ini agak salah ya. Tiga tiga itu tadi apa? Program supervisi, kemudian LKTS sama arkas. Nah, sekarang kita masuk ke bukti dukung bulan Februari. Nah bukti dukung hari saya tadi melaksanakan supervisi maka bukti dukungnya adalah supervisi lagi-lagi kita masukkan nanti ini masukkan apa namanya nama bukti dukung sama Google Drive nya linknya kita coba kalau ini kita klik maka muncul link dari bukti bahwa saya sudah melaksanakan supervisi kita lihat ya Nah ini bukti supervisi visi. Nah, ini bukti super visi. Ini saya scan dari hasil super visi. Nah, berikutnya di bulan Maret. Di bulan Maret bukti dukung di bulan Maret. Bulan Maret tadi kan saya melaksanakan ujian sekolah. Ini buktinya ada di sini ya. Kemudian saya juga melaksanakan pelatihan ini buktinya sertifikat pelatihan. Kemudian saya juga melakukan aktivitas di organisasi profesi ini buktinya. Kemudian saya juga melakukan gotong royong di satu budaya ini buk buktinya. Nah inilah cara-cara kita memasukkan bukti dukung dari apa yang sudah kita rencanakan yaitu rencana aksi. Nah selain bukti dukung bapak, -bapak sekalian juga harus di sini realisasinya ya misalkan ujian sekolah rasanya apa ya tinggal ketika ujian sekolah nanti sumbernya dari Google Drive klik edit ya ujian sekolah sumbernya di Google Drive ya itu realisasinya ya kemudian yang yang ini sertifikat ya klik aja klik edit nah sertifikat satu sertifikat Supernya adalah sertifikat di Google Drive. Nah, begitu caranya mengisi uh, realisasi, ya. Jadi, bukti dukung dan realisasi. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. saya lagi, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.